Problemnya ini apa toh kak kemarin kak? Problemnya itu adalah metiknya jeduk, jadi V80 metik itu rata-rata dulu mobilnya metiknya low maintenance, jadi mungkin ganti olinya tidak rutin, atau bahkan beberapa kita temuin itu olinya sudah berubah warna hitam gitu, mungkin ya berpuluh-puluh ribu kilo kan diganti, akhirnya metiknya jeduk, selip di RPM atas gitu. Nah karena jeduk dan slip di RPM atas, akhirnya pemakaiannya itu digas, nek pas dipakai overland itu nanjak-nanjak gitu digaspol terus sama drivernya kan. Di saat digaspol terus itu jadi overheating mesinnya gitu, padahal penyebab utamanya metiknya. Nah metik itu gini, kalau kita yang kita lakuin begitu ada kendala gitu, kita coba buka alter metiknya, oil pan-nya metik itu lah. Kita buka, olinya kita buang. Nah, oli itu kita lihat di dasarnya itu, di alter itu kita lihat. Apakah ada gram, gram itu serpian besi gitu di alter itu ada enggak gitu loh. Kalau itu di situ ada serpian aluminium, karena bodinya aluminium itu ya udah wassalam, maksudnya kalau walaupun di reboot metiknya nggak akan selesai masalahnya, karena rumah-rumah dalam sistem metik itu sudah kemakan gitu loh, jadi dia sudah sepeleng itu nggak selesai metiknya walaupun di overhaul. Dulu kita belajar panjang itu masalah itu, jadi saat kita overhaul kok nggak selesai, habisnya banyak. Ternyata ya itu, ternyata benar rumah body pump, rumah kampas apa itu udah makan. Begitu kita bongkar, akhirnya kita putusin. Begitu ada kasus begitu, terus kok kita bongkar kalternya kok gramnya banyak, nah sudah pasti ganti unit aja. Itu jauh lebih apa ya, jauh lebih solusi gitu loh. Kalau ganti unit kita beli di X Singapura gitu kan garansi, jadi begitu nggak bagus ya kita tukerin kan gitu, contohnya ini habis kita ganti ini. Kemarin jeduknya parah dan juga dia sudah pindah giginya ngaco. Jadi harusnya kalau nanjak itu di gigi 4 gitu, atau langsung dia kickdown sendiri di gigi 3, atau bahkan langsung kickdown di gigi 2, dia masih nahan di gigi 3 atau di gigi 4, akhirnya mesinnya berat. Itu penyebabnya overheating. Sama ini sudah dikalibrasi bos pompnya, jadi kemarin juga masalahnya juga paralel, bos pompnya itu dikalibrasi, diganti semua dalamnya, tapi kok gak tanda tenaga, bareng kita bongkar dalamnya baru semua, cuma rumah rotor headnya kemakan. Ya sama aja, gak ada tenaganya karena tekanan solarnya kurang. Nah ini sudah kita normalkan. Setengah
puteran ya. Ini mobil udah ya lengkap tuh kan, setup overland banget, double aki, intercooler, terus locker, radiatornya koyorak, oke banget ini. VXR Matic ini lagi ditambahin solarnya sama Mas Zakaria. Ditambahin seberapa mas? Setengah puntiran. Ditambahin setengah puntiran solarnya. Sambil ngangkring dulu di angkringan cemburu. Asik.